Selamat datang di channel kita petualang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, guys. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dika Petualang. Kali ini kita lagi akan menuju Umbul Lerak Sudimoro atau di area Kalimosodo ini ya teman-teman. Ini ada kolam renang, tapi itu berasal sebenarnya dari Umbul Lerak. Oke, kita akan lanjut membahas Umbul Lerak Sudimoro. Ayo langsung. Sebenarnya ini adalah merupakan objek wisata Sungai Kalimosodo. Dengan pelengkapnya adalah Lengkung Pitu dan dilengkapi Umbul Lerak. Seperti kolam ini ya teman-teman, ini adalah kolam yang baru dari air sumber Umbul Lerak. Umbul Lerak yang terdapat di sekitar Lengkung Pitu ini merupakan umbul atau sumber mata air dari alam yang cukup besar. Sumber mata air ini memiliki air yang sangat jernih dan juga menyegarkan. Kalian bisa melihat banyaknya warga yang datang di sini sampai ramai seperti ini ya teman-teman. Selepas pandemi COVID-19 ini semakin banyak dan ramai. Apalagi kolam anak-anak ini, lihat airnya jernih teman-teman. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, Umbul Lerak atau wisata Kalimosodo semakin banyak dikunjungi wisatawan, terutama oleh masyarakat sekitar yang berada di daerah Kabupaten Klaten teman-teman. Kalau yang ini sumber umbulnya ya teman-teman, dekat Lengkung Pitu. Jadi seperti itu ya teman-teman, Umbul Lerak Sudimoro. Kalian bisa datang ke sini ngecek langsung, ada beberapa kolam yang baru direnovasi, tentunya kolam yang lebih dalam dari anak-anak ini. Nanti akan lebih banyak lagi, kalian datang sendiri langsung di wisata Kalimosodo. Semoga video ini menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Salam sehari teman-teman. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.